Baiklah, pada video kali ini aku just nak share kepada korang 7 tips dan semangat kepada mereka yang baru bermula di YouTube ni. Hey guys, assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Blok Faiz. Pada korang yang baru singgah di channel aku ni, aku banyak buat video tentang tempat-tempat yang menarik, review makanan, review teknologi, tutorial-tutorial dan banyak lagi. So, jika korang suka dengan video perkongsian aku sebelum ni, jangan lupa untuk klik subscribe di sini. Baiklah, pada video kali ini aku just nak share kepada korang 7 tips dan semangat kepada mereka yang baru bermula di YouTube ni. Sebelum aku meneruskan video ni, aku nak pesan supaya betulkan niat korang untuk buat video di YouTube. Di YouTube ni bukan tempat korang fikir soal duit semata-mata, tetapi tempat korang untuk berkarya, untuk korang menghasilkan seni dan hasilnya akan menyusul kemudian. Kalau korang hanya fikir soal duit di YouTube ni, sebenarnya awal-awal lagi korang dah gagal sebenarnya untuk menjadi seorang content creator di YouTube. Okay, sebab apa? Sebab orang yang hanya fikir soal duit di YouTube ni biasanya hangat-hangat tik ayam. Yalah, bila dah buat lama 6 bulan di YouTube ni tapi belum lagi mendapatkan hasil, biasanya orang macam ni akan terus tinggal untuk berkarya di YouTube. Jadi apa yang perlu korang buat sekarang ni adalah betulkan balik niat korang tu, bahawa korang ni ada minat yang mendalam untuk berkarya di YouTube. Okay, hasilnya akan datang kemudian, lambat atau cepat je. Baiklah, tanpa berlengah masa lagi, mari kita lihat 7 tips dan motivasi untuk YouTuber baru. Okey, yang pertama adalah pemilihan nama channel. Okey, sebelum korang create channel korang tu di YouTube, korang perlu pilih nama channel yang menarik. Okey, korang perlu mencari nama channel-channel yang menarik. Okey, korang jangan pilih nama channel yang pelik-pelik dan susah untuk diingat, sebab nanti nama channel kita tu akan menjadi identiti kita di YouTube nanti. Kalau kita komen di channel orang lain, nama channel kita tu akan sentiasa dipaparkan. So, rugilah kalau kita pilih nama channel yang susah untuk diingat ni. Dan kalau lah korang ni susah sangat nak pilih nama channel, korang tak perlu pening-pening kepala. Okay, korang letak je nama korang sendiri. Sebagai contoh, korang boleh lihat seperti Syahmi Sazli. Sebenarnya pemilihan nama ni juga penting. Jika suatu hari nanti kalau channel kita sudah berkembang, kita boleh cetak nama channel kita tu di baju, di topi dan sebagainya. Kemudian kita boleh jual ia sebagai merchandise untuk kita. So dari situ korang boleh tambah pendapatan korang. Okay, yang kedua adalah korang perlu mencari guru ataupun bina network. Setakat ni yang aku lihat di Malaysia ni, tiada siapa lagi yang sanggup untuk mengajar ataupun yang boleh mengajar tentang YouTube ni melainkan Kardok. Yang ada pun mungkin secara online saja. Tapi secara online ni tak sama dengan berguru secara berhadapan. Orang kata aura dia tu lain kalau kita berguru secara berdepan berbanding berguru secara maya. Kalau korang nak belajar YouTube ni secara online, korang boleh cari saja nama channel Project Share. Di sana beliau banyak mengajar ataupun berkongsikan tips tentang dunia YouTube ni. Dan terus teranglah aku katakan di sini, sebagai bekas pelajar Kardok, kelas YouTube Kardok ni memang basic. Okay, tapi bukan yang tu aku lihat. Kalau korang bijak, korang akan lihat dari segi networking. Okay, itu yang paling penting sebenarnya. Bila korang hadir kelas ataupun bengkel, korang akan dapat kenal dengan ramai orang dan korang boleh tambah networking di situ. Dari situ kita boleh bermula dengan yakin untuk berkarya di YouTube ni. So kalau Kardok ada buat kelas lepas ni, korang pergi je lah kelas beliau tu. Korang jangan sombong untuk mencari ilmu ataupun mencari guru. Inilah peluang kita untuk bina networking dan juga menambah ilmu pengetahuan tentang YouTube ni. Okey, yang ketiga adalah korang tak perlu risau kalau tak pandai dalam editing ni. Apa yang korang perlu tahu hanya basic saja. Macam mana nak cut video, macam mana nak sambung video, macam mana nak buang part-part yang tak berguna dan sebagainya. Okey, yang penting adalah konten dalam video yang korang sampaikan tu memberi manfaat untuk orang lain. Itu yang paling utama sebenarnya, bukan terletak pada editing. Kalau korang nak cut pun tak pandai, korang nak sambung video pun tak pandai, okey, korang perlu pergi belajar dulu basic bagaimana nak edit video ni. Okey, yang keempat adalah korang jangan risau jika tiada peralatan mahal untuk rekod video. Okey, sekarang ni korang boleh guna dulu smartphone korang sebagai rekod video, dan untuk audio aku cadangkan kepada korang untuk menggunakan daripada external microphone. Okey, sebab external microphone ni akan memberi audio yang lebih jelas dan menarik. Okay, dan korang boleh tahu audio ni lebih penting daripada video. So kepada korang yang ada budget tu, okey, korang ada budget yang lebih dulu, korang boleh invest untuk audio terlebih dahulu. Okey, barulah korang invest untuk video. Sebenarnya kalau audio kita jahanam, okay, kalau video kita tu suaranya tidak jelas, sakit telinga orang mendengarnya, orang akan segera tinggalkan video kita tu. So tiada gunalah kalau kita ada video yang cantik tapi audio kita jahanam. Kalau korang nak belajar cara sambung external microphone ke smartphone, korang boleh lihat tutorial yang pernah aku buat di sini.
Okey, yang kelima pula adalah cuba korang cari channel-channel yang sama minat dengan korang tapi dia dah berjaya. Okay, tapi di sini korang jangan ambil artis ataupun orang yang memang sudah terkenal. Sebab artis ni ataupun orang yang dah terkenal ni kalau buat video tidur pun ada orang nak tengok. So, kita cari channel-channel yang sama minat dengan kita. Okay, sebagai contoh, channel masakan ataupun review makanan. Okey, kita lihat macam mana dia orang buat sampai boleh subscriber beratus-ratus ribu. Dan dari situ kita boleh belajar sama ada dari segi percakapan dia yang menarik, gaya bahasa badan yang menarik. Kalau dia boleh, kenapa kita tidak boleh? Okay, itu persoalan yang perlu kita tanya. Tapi perlu ingat, okay, korang jangan sampai jadi fake. Okay, korang terlalu berlakon untuk menjadi menarik perhatian orang ramai. Okay, korang tak perlu menjadi fake. Korang perlu menjadi diri sendiri. Tetapi pada masa yang sama, korang perlu belajar macam mana nak menarik minat orang ramai untuk melihat video korang tu. Yang keenam pula adalah tentang haters. Janganlah korang layan sangat haters ni sebab semakin dilayan semakin menjadi-jadi. Manusia ni macam-macam perangai ada. Ada yang suka lihat kita marah pun ada. Ada yang suka lihat kita menangis pun ada. Ada orang yang suka lihat kita putus asa pun ada. Lagi dilayan, lagilah menjadi-jadi. Memang betul ada sesetengah orang beritahu haters ni boleh buat kita naik, boleh buat kita cepat terkenal dan sebagainya. Tapi kalau dah komen yang terlampau ataupun komen yang pedas-pedas sampai korang rasa tiada mood untuk berkarya di YouTube, baik korang abaikan saja komen-komen yang negatif tersebut. Okay, korang fokus pada konten-konten yang memberi nilai kepada orang ramai. Okay, bercakap tentang manusia ni, okay, kalau kita buat baik pun diorang kutuk, kalau buat jahat lagilah. So, korang perlu pandai atasi situasi ni. Kalau nak reply komen komen-komen yang negatif pun, korang reply secara berhemah ataupun secara profesional. Jangan korang reply komen secara emo. Sebenarnya itu akan memburukkan lagi keadaan. Kalau tak reti nak reply komen secara profesional, baik korang abaikan atau paling mudah korang delete saja komen-komen yang negatif tersebut. Dan yang terakhir sekali, itu yang ketujuh, aku nak beritahu di sini bahawa janganlah jadikan orang yang telah berjaya tu sebagai pelemah semangat untuk kita berjaya. Okey, kenapa aku beritahu tips ni? Sebab aku sendiri dah merasai bila aku lihat orang lain cepat je boleh naik kat YouTube ni, aku rasa aku macam down, okey? Aku macam teruk. Aku rasa macam teruk sangat ke video aku sebelum ni dan sebagainya. Bila aku lihat konten-konten aku sendiri, ada je nilai dalam tu, okey? Ada je nilai yang aku buat. Cuma mungkin aku ni baru bermula dan kelihatan agak kaku. So di situ mungkin tidak ramai yang berminat untuk subscribe pada channel ni. Tapi sebenarnya benda ni kita boleh ubah dari semasa ke semasa. Kita perlu sentiasa belajar bagaimana untuk improve diri kita, cara bercakap di hadapan kamera ni. So janganlah kita cepat berputus asa sebelum kita improve diri kita. Sebenarnya untuk improve diri ni makan masa juga. Tambah-tambah lagi orang yang tidak pernah berhadapan dengan masyarakat dan sebagainya. So kita jangan putus asa. Okay, jangan putus asa. Abaikan komen-komen yang negatif dan kita sentiasa belajar cara untuk meningkatkan diri kita. So, janganlah korang lihat kejayaan orang lain tu sebagai pelemah semangat korang. Tetapi, korang jadikan mereka tu sebagai batu lonjatan untuk korang lebih berjaya dalam berkarya untuk di YouTube ni. Okay, aku rasa itu sajalah dulu video aku yang tak seberapa ni. Kalau korang rasa tak bersemangat, kalau korang rasa putus asa, korang boleh ulang balik video ni. Okay, korang boleh ulang balik dan cuba korang hadam apa yang telah aku beritahu ni. Sebab apa yang aku beritahu ni adalah berdasarkan pengalaman aku sendiri selama 6 bulan aku telah berkarya di YouTube ni. Dan jika korang ingin tips-tips tentang YouTube ni, jangan lupa untuk klik subscribe pada channel ini. Kerana selepas ini banyak lagi aku akan berkongsikan kepada korang tentang dunia YouTube ni. Baiklah, aku rasa itu sajalah dulu video perkongsian aku pada kali ini. So jika korang rasa video aku ni memberi manfaat untuk korang, jangan lupa untuk klik like, share dan juga subscribe pada channel ini supaya aku terus bersemangat untuk berkongsi kepada korang selepas ini. Semoga kita bertemu pada video yang seterusnya.